السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, kerana sesungguhnya sekali lagi kita dapat bersama-sama untuk kita berada dalam majlis ilmu ataupun dalam program ilmu dalam rancangan tafsir Al-Quran ini untuk sama-sama kita menghayati ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Dan kita nak sambung perbincangan kita ayat 42 yang mana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim wa tilkal amthalu nadribuha linnas وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ صَدَقَاللَّهُ الْعَظِيمُ. Maksudnya daripada ayat 43 ini, ayat 43 surah Al-Ankabut, maksudnya, dan misal-misal perbandingan yang demikian itu, kata Allah, kami kemukakan kepada umat manusia dan hanya orang yang berilmu yang dapat memahaminya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Ibn Kathir dalam tafsir beliau telah menyatakan maksud ayat ini, iaitu yang memahami wa tilkal amsal nadribuha linnas, itulah perumpamaan yang Allah Ta'ala kemukakan kepada manusia yang hanya dipahami bagi orang yang mentadabbur, orang yang meneliti. Maka dengan sebab itu kita lihat bagaimana hadis riwayat Imam Ahmad daripada Amr bin Al-As menyatakan, aku telah menghafal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alf mathal, 1000 perumpamaan. Kerana perumpamaan itu memberi kebaikan yang sangat banyak bagi orang yang mencari ilmu pengetahuan ataupun bagi orang yang nak memahami dengan baik. Sebab itu apatah lagi dalam Al-Quran, tuan-tuan. Sememangnya kalau kita lihat, perumpamaan dalam Al-Quran mempunyai peranan yang sangat besar dalam menyampaikan mesej daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Maka dengan sebab itu kita lihat, sesuai dengan kepentingan perumpamaan, maka ia mempunyai peranan yang sangat penting dan utama ke arah mendekatkan kepada pemikiran manusia sesuatu tanggungjawab yang perlu ditunaikan semasa menjalani kehidupan di atas dunia ini. Maka dengan sebab itu kalau kita lihat, banyak peranan Al-Quran, banyak juga mendatangkan perumpamaan ataupun disebut sebagai Al-Amthal ataupun Mathal. Dan sudah tentu ianya mempunyai tujuan-tujuan dan pandangan-pandangan yang sangat penting. Antaranya, nak menjelaskan kesamaran. Kerana kadang-kadang, tuan-tuan, peranan perumpamaan dalam Al-Quran ini, dia nak mendekatkan gambaran sesuatu perkara yang diumpamakan dalam pemikiran seseorang. Jadi perumpamaan Al-Amthal telah digunakan bagi menjelaskan sesuatu yang kurang difahami ataupun yang kurang jelas dengan cara mendekatkan gambaran sesuatu itu dalam pemikiran seseorang. Sebagai contoh, labah-labah lah ataupun dikaitkan mereka yang mengambil selain daripada Allah Ta'ala, seumpama sarang labah-labah yang telah kita bincangkan. Dan juga sebagai contohnya dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala mengumpamakan bidadari syurga. Kalau tengok lebih dari syurga ni, satu perkara gaib yang tidak dapat diketahui oleh manusia secara zahir. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mendekatkan gambaran bidadari itu serta merungkaikan segala kesamaran dengan membandingkan warna kulit dan kelembutan bidadari itu seumpama mutiara. Walaupun pada hakikatnya perbezaan antara kedua-dua perkara tersebut adalah sangat-sangat berbeza, sebagaimana disebut oleh Abdul Rahman Habanakah dalam kitab beliau Al-Amthal. Sebagai contoh firman Allah Ta'ala, wa hurun 'ain ka amthalil lu'lu'il maknun, mereka dilayani bidadari yang cantik rupa parasnya seperti mutiara yang tersimpan dengan sebaik-baiknya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, begitu juga kalau kita lihat dalam surah Hud ayat 24, Allah sebut mathalul fariqaini kal a'ma wal asam wal basir was sami' hal yastawiyani mathala afala tadhakkarun. Bandingan dua golongan, iaitu yang kafir dan yang beriman, itu samalah seperti orang yang buta serta pekak dengan orang yang celik serta mendengar. Kedua-dua golongan itu tidak sama keadaannya.
Setelah kamu mengetahui yang demikian, maka tidakkah kamu mahu mengambil peringatan dan insaf? Jadi kita lihat dalam ayat perumpamaan ini, iaitu Allah sebut hal yastawiyani mathala, adakah kedua-dua golongan itu sama keadaan? Maknanya Allah Ta'ala menetangkan satu bentuk perumpamaan, iaitu nak menyatakan tentang keadaan golongan yang terhalang jiwa, hati dan pemikiran mereka daripada memperoleh hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka itu diumpamakan seperti keadaan orang buta yang tidak dapat melihat sesuatu apapun, dan begitu juga seumpama orang pekak yang tidak mendengar suara-suara yang sampai ke telinganya. Jadi orang yang kufar dianggap buta kerana mereka tidak mahu melihat kebenaran Islam untuk mereka ikuti. Bahkan mereka juga laksana orang pekak kerana mereka langsung tidak mahu mendengar, di samping tidak mempedulikan seruan-seruan ke arah hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya mereka terus berada dalam kesesatan yang nyata sebagaimana disebut dalam tafsir At-Tabari. Manakala golongan yang hati, pemikiran serta jiwa mereka boleh menerima hidayah Allah, diumpamakan seperti golongan yang celik yang nampak begitu jelas segala jalan di sekelilingnya dan mendengar segala seruan hidayah yang sampai ke telinganya. Dan orang yang beriman, mereka menggunakan mata mereka untuk melihat tanda kebesaran Allah, lalu mereka mentauhidkan Allah. Di samping itu, mereka juga mendengar, menggunakan pendengaran mereka untuk mendengar dan memahami seruan-seruan Islam, lantas mereka menerimanya dan melaksanakan ketaatan kepada Allah Yang Maha Esa. Jadi tuan-tuan, kita lihat bagaimana kadang-kala bila mana Allah Ta'ala mendatangkan perumpamaan itu, didatangkan dalam bentuk untuk menjelaskan kesamaran yang wujud agar manusia lebih memahaminya dengan jelas. Jadi orang yang mendapat hidayah diumpamakan orang yang celik dan mendengar, manakala golongan yang tidak memperoleh hidayah adalah diumpamakan seumpama orang yang buta dan pekak. Jadi buta dan pekak kita dapat tengok dengan mata kita bagaimana keadaan mereka berbanding dengan orang yang celik dan juga mendengar. Jadi itulah perumpamaan antara orang beriman dan orang kafir, yang bila mana Allah Ta'ala menyatakan sedemikian, itulah perumpamaan yang boleh mendekatkan dalam pemikiran manusia ataupun dapat merungkaikan kesamaran-kesamaran yang berlaku. Begitu juga kadang-kadang perumpamaan Al-Quran didatangkan untuk memberi hujah-hujah yang mantap dan berkesan. Contohnya firman Allah Ta'ala, darabalakum mathalan min anfusikum هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. Surah Ar-Rum, surah yang ke-30 ayat yang ke-28. Maksudnya Allah Ta'ala mengemukakan kepada kamu satu perumpamaan keadaan diri kamu sendiri, iaitu relakah kamu menerima sebahagian daripada hamba-hamba abdi yang kamu miliki itu menjadi kongsi-kongsi kamu pada harta benda yang telah Allah kurniakan kepada kamu, supaya dengan penerimaan kamu itu mereka dengan kamu menjadi sama-sama berhak padanya, sehinggakan kamu tidak berani menguruskan harta benda itu dengan tiada persetujuan mereka, sebagaimana kamu tidak berani berbuat demikian dengan orang yang berkongsi dengan kamu yang setaraf dengan diri kamu. Demikianlah kata Allah, kami menjelaskan keterangan satu persatu bagi orang yang menggunakan akal untuk memahaminya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, dalam ayat ini Allah membawakan, sebagai contohnya membawakan suatu perumpamaan perbandingan antara kelemahan berhala yang disembah oleh orang kafir dengan kekayaan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah mendatangkan satu perbandingan antara hamba abdi yang tidak boleh membelanjakan harta kerana tidak memiliki satu apa pun dengan seorang merdeka yang kaya mempunyai kemampuan untuk membelanjakan hartanya mengikut sesuka hatinya. Disebut oleh Abu Hayyan Al-Andalusi dalam tafsir Al-Bahr Muhit, menyatakan bahawa sekiranya keadaan mereka berdua itu tidak sama, walaupun mereka tergolong daripada jenis yang satu iaitu manusia, lalu bagaimanakah tergamaknya mereka yang mensyirikkan Allah serta menyamakan Allah dengan makhluk, sedangkan perbezaan antara keduanya sudah tentu lebih jauh dan juga lebih ketara. Jadi tuan-tuan, maka dengan sebab itu kata Ibn Ashur, maksud daripada perumpamaan itu adalah untuk menafikan persamaan antara dua keadaan, iaitu sudah tentu tidak sama kelemahan dan kedaifan berhala jika nak dibandingkan dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situ kita tengok bagaimana peranan al-amsal
iaitu perumpamaan yang didatangkan oleh Allah menunjukkan bahawa Allah sahaja yang boleh memberi segala nikmat kepada makhluknya. Oleh itu, orang yang beriman akan nampak kebenaran Islam lalu bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah. Manakala orang kafir pula, mereka itu rela berada dalam kesesatan dan terus menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hujah yang dibawa melalui perumpamaan itu sangat jelas dan meyakinkan, dan kekuatan hujah yang disampaikan memberi kesan yang amat mendalam dalam jiwa manusia. Apatah lagi hujah yang menolak perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala berlandaskan kepada keadaan semasa dan realiti semasa ayat Al-Quran itu diturunkan. Maka dengan sebab itu kita lihat peranan Al-Amthal yang datang ke oleh Allah dalam Quran itu sangat-sangat memberi kesan kepada manusia. Begitu juga kalau kita lihat dalam ayat yang lain, surah Az-Zumar, surah yang ke-39 dalam Al-Quran, ayat 29, firman Allah Ta'ala, daraballahu mathala rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salama li rajulin hal yastawiyani mathala alhamdulillahi bal aktharuhum la ya'lamun. Allah memberikan satu perumpamaan, mathal, perbandingan, seorang abdi lelaki yang dimiliki oleh beberapa orang kongsi yang bertentangan tabiat dan kemahuannya, dan seorang hamba abdi lelaki yang lain hanya dimiliki oleh seorang sahaja. Adakah kedua-dua hamba abdi itu sama keadaannya? Tentu tidak sama. Ucaplah alhamdulillah, syukur penjelasan yang bukan tidak diakui kebenarannya oleh orang musyrik, bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui akan hakikat tauhid itu. Dalam ayat ini Allah telah membawakan amsal ataupun perumpamaan, perbandingan antara orang musyrik dengan orang yang beriman. Allah mengumpamakan orang musyrik itu dengan seorang hamba yang berkhidmat kepada tuan yang ramai, manakala orang yang beriman diumpamakan dengan seorang hamba yang berkhidmat hanya pada tuan yang satu. Jadi hamba yang dimiliki oleh tuan yang ramai itu sudah tentu akan terpinga-pinga apabila disuruh oleh semua tuannya untuk melakukan sesuatu kerja pada waktu yang sama, sebagaimana disebut oleh As-Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain. Jadi maknanya sudah tentu mereka terpinga-pinga. Dan itulah perumpamaan orang yang menyekutukan Allah yang seharusnya mereka sedar akan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu kita lihat bagaimana bila perumpamaan datang, dia mendatangkan hujah yang mantap dan kukuh tentang kebatilan pegangan golongan kufar yang syirik kepada Allah, yang mana golongan musyrikin sengaja memilih bagi mereka untuk menjadikan berhala yang banyak itu sebagai sembahan, sedangkan perbuatan mereka itu adalah tidak bertepatan dengan akal yang sihat. Bahkan akal yang sihat serta realiti yang pasti ialah pengabdian diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menjauhkan segala perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi antara lain kalau kita lihat, itulah kehebatan perumpamaan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran. Sebab itu Syekh Manaq Qatan dan juga Abdul Rahman Hasan Habanakah Al-Maidani ketika membahaskan tentang hebatnya Al-Amsal yang datang ke oleh Allah dalam Quran, faedah-faedah yang terdapat dalam Amsal yang datang ke oleh Allah dalam Quran, perumpamaan-perumpamaan yang disebut watilkal Amsal itu, itulah perumpamaan yang datang ke oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya ianya memberi beberapa kesan penting, iaitu yang pertama sekali, perumpamaan mengetengahkan sesuatu dalam bentuk gambaran yang dapat dirasai oleh manusia serta difahami. Itu yang pertama. Sebagai contoh, kalau kita lihat dalam satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala, gambaran dijelaskan oleh Allah mengenai keadaan orang mendermakan harta dalam keadaan riak yang tidak akan mendapat sebarang pahala. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu ma lahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwan alaihi turab fa'asabahu wabil fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai' mimma kasabu wallah la yahdil qawmal kafirin. Surah Al-Baqarah ayat 264, yang bermaksud, wahai orang beriman, jangan rosakkan pahala amal sedekah kamu dengan perkataan membangkit-bangkit dan kelakuan yang menyakiti, seperti rosaknya pahala amal sedekah orang membelanjakan hartanya kerana hendak menunjuk-nunjuk kepada manusia kerana riak, dan ia pula tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka bandingan orang itu ialah seperti batu licin yang ada tanah di atasnya, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat lalu ditinggalkannya bersih licin tak bertanah lagi. Demikianlah juga halnya orang yang kafir dan riak itu, mereka tidak akan mendapat sesuatu pahala pun daripada apa yang mereka usahakan. Dan ingatlah, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada golongan yang kafir.
Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala memberi peringatan supaya tidak mengungkit-ngungkit di atas pemberian yang diberikan dan menyakiti orang lain, kerana sifat tercela ini akan mengakibatkan kebajikan yang dilakukan akan tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala datangkan dalam bentuk perumpamaan, iaitu seperti batu licin yang ada di atas tanah di atasnya, kemudian batu itu bila hujan lebat turun habis licin, mana tanah tak ada bom, tak ada. Jadi begitulah amalan-amalan orang yang bila mana amalan itu diungkit-ungkit dan sebagainya, riak, bila tengok balik amalan itu tidak berguna, tengok-tengok tak ada, tidak boleh datang manfaat, jadi rugi saja. Jadi itulah tuan-tuan, kita lihat bagaimana perumpamaan itu didatangkan dalam bentuk yang begitu realistik, yang begitu memberi kefahaman yang jelas di dalam kehidupan kita untuk kita fahami. Maka dengan sebab itulah Allah Ta'ala sebut watilkal amthal nadribuha linnas, itulah perumpamaan yang Allah Ta'ala berikan pada manusia untuk dipahami dan juga dihayati dan juga diambil peritibaran. Dan dengan kefahaman itu akan meningkatkan meningkatkan kefahaman dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak lagi yang kita nak bincangkan tapi masa tak mengizinkan. Sekadar itu dulu untuk kali ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.